udah turun dari bis ya guys ya, sekarang mau pulang ke rumah. Kita turun dari bis sampai malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Tini Artir. Gimana kabar-kabarnya semuanya? Semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang Tini Artir mau mengajak kalian jalan-jalan ke Kos BB. Ya, Kos BB mau ngambil paketan guys dari Indo. Mau ambil paketan dari Indo ya, sekarang mau naik bis ya, mau ke terminal naik bis. Naik apa, kereta bisa, tapi kereta agak lama ya. Jadi kalau naik bis itu lebih cepat ya, ada 15 menit udah nyampe. Kalau naik kereta itu, kereta api itu hampir setengah jam baru nyampe. Lebih cepat naik bis guys ya, naik bis karena nggak kebanyakan berhenti ya terminalnya. Kalau naik kereta itu tiap terminal itu berhenti gitu loh. Jadi sekarang aku main naik bis ya, lebih cepat ya. Bis lebih cepat. Naik bis yang jurusan Kos BB ya, jurusan Kos BB. Kayaknya naik bis yang nomor 8P ya. 8P. Sekarang antre dulu. Antre naik bis. Menunggu bis dulu ya. Nah, itu bisnya udah nyampe, guys. Bisnya udah nyampe. Sekarang mau naik bis. Bisnya udah nyampe.
katanya ada 3 kali nyampe. Ini masih 1. 3 kali nyampe. Nanti aku turun di kurs perpustakaan ya. Perpustakaan di depannya lapangan OSBW ya. Di tempat paketan nanti aku jalan. Jalan lewat lapangan pos buku. Tempatnya yang ambil paketan itu di center pos buku. Ini dia, aku tutup lapangan ini. Terus medan bis. Lampu merah di. Oh, burine toilet. Burine. Oh, berarti andinge nganu, andinge dalan. Lah aku nang ngarepe perpus saiki. Lah aku pinggir embong saiki. Oh, ya oke. Tempatnya bakul bakso. Ini menengah wes pokoknya itu udah jadi. Sekarang lagi berjalan menuju ambil paketan, guys. Paketan. Ora pate antri kata ini WC. Paketan.
Tak numpak kono kalau aku oh abot di motor. Aku rapat iso. Aku gak iso tapi iso, tapi iki kan suwi gak numpak ngono kuwi koyo piye ngono koyo mesti kan biasanya masuk kan kae nek metik. Oh cepetan metik wingane aku mulai di apa Mbak Yoki dipelajari ra iso kok. Parah. Oh oh. Kok kalah karo arek cilik jerene. Lah piye meneh tapi lek wis ning omah yo ya biasa ngono jenenge sik suwi ra numpak ngono kan wedi. Sepi ya saiki Mas Bebe. Lha kuwi ta kamar mandi ki mau karo ya. Masalah. Ini suasana lapangan sepak bola. Pas Bebe. Ana jaranan apa ora ya? Biasane nek jaranan biasae. Sepi ya. Biasa ruame ki minggu kepiro? Kedua ya bener. Oh pertama. Sewepi. Biasa ketiga, biasa ruame. Ketiga. Nah. Biasa. Antar teman-teman biasa. Entah gak pati antri ya wis ini yuk. Entah gue menang apa ini. Tetep kene nggo-nggo. Aku ning kene. Ora, aku gak nang WC mana kamu? Kalau kene lah aku tak. Semua pada di WC, guys. Ada yang sembahyang juga di sini. Sembahyang. Suasana. Ini video apa? Video. Suasana Mas Bebe. Hai video. Jalan-jalan, guys. Di tengah-tengah iki lho, Pi. Iya, lho perkara lek tes. Ka boyongan. Ngerasa ning tengah lho di pas. Nah. Hah? Aya. Suasana lapangan tes Bibi. Nah, ini perjalanan. Aku tak terus kali. Perjalanan mau menuju ambil paketan. Teman-teman tetangga ya, tetangga desa. Sudah ambil paketan, guys. Ambil paketannya sudah diambil ya. Ini paketannya dari Indo. Sudah diambil sama beli tempo. Mana RMTR ya? MTR? Iya, sana. Kamu ya belok sana terus. Terus sana. Kamu ke sana. Oh iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Nah. Ini ambil sama beli tempe, guys.
nanti digoreng ya. Ambil paketan, paketannya sudah diambil. Alhamdulillah, paketan dari Indo sudah nyampe ya. Sekarang perjalanan mau pulang, guys. Mau pulang. Sekarang berjalan di tepi apa ya, lapangan. Aduh, panas banget, guys. Ya udah, nanti dilanjut lagi ya. Nah, sedang menunggu bis ya. Bis yang jurusan Taiwan. Nah, ini udah nyampe bisnya, guys. 8 stik ya. Nah, 8 stik. Dari bis ya, guys ya. Sekarang mau pulang ke rumah. Kita turun dari bis. Sampai malam. Nunggu ambil paketan. Sampai malam. Sekarang udah di bawah rumah, guys. Sampai ngos-ngosan. Di bawah rumah. Lampunya belum nyala ya, masih terpasang. Sekarang kita nyampe mau naik lift ya.